Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Alif sebaik-baik manusia tak pernah tinggal solat tahajud. Pelawak dan pengacara Nabil Ahmad berkongsi pengalamannya ketika mengikut jemaah tablik bersama penyanyi sensasi Alif Aziz di mana ketika itu perintah kawalan pergerakan pada tahun 2020. Memetik obulan, Nabil menyifatkan Alif seorang yang baik dan rajin menunaikan solat tahajud. Malah Nabil turut menyifatkan besar ujian yang dilalui oleh Alif Aziz. Semasa saya dan Alif masuk tablik, dia sebenarnya sebaik-baik manusia. Dia yang merelakan diri untuk masuk tablik dan belajar agama dengan mendalam. Sepanjang non Alif, dia tidak pernah tinggal solat tahajud. Dia juga antara orang yang bangun seawal 2 pagi untuk bersiap. Saya berada dengan dia dan mungkin orang tak pernah nampak, memang besar ujian Alif kali ini. Kalau dia mengaji betul-betul. Kalau solat, dia solat betul-betul, katanya lagi. Dalam pada itu, Nabil berkata ketika ini Alif dan keluarganya sedang diuji, serta meminta orang ramai mendoakan buat pelakon itu. Allah sebenarnya sedang uji dia dan istrinya, keluarga mereka sedang diuji ketika ini. Mungkin ada hikmah atas apa yang Allah uji pada dia, sama-sama kita doakan untuk dia, katanya lagi. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.